Baca amin dua harakat mim, dua harakat atau dua rakaat mim, empat harakat alif. Dua harakat alif dua harakat, mim dua harakat. Atau A, alif dua harakat, mim empat harakat. Baik. Amin ni, dia bukan ayat Quran. Dengar ni, dia bukan ayat Quran. Siapa nak kata amin dalam keadaan hadaf sah, boleh. Dia hadaf sah dengan orang doa. Dia hadaf sah, dia tak ada junuk lagi. Dia kata je, amin, boleh. Kerana amin bukan ayat Quran. Okey? Siapa yang tidak baca amin lepas Fatihah, semayangnya sah. Kerana dia bukan Fatihah. Neh? Dan siapa yang nak baca amin, sebutlah dengan betul. Faham lagi? Amin ini ada dua bacaan yang betul. Yang fasih. Iaitu baca dengan mat dan baca dengan qasar. Baca mat maksudnya baca panjang. Panjang apa? Panjangkan A dan panjangkan mim. Nampak? Panjang mana? Iaitu dibacakan dengan empat harakat dan empat harakat. Atau empat harakat dan enam harakat. Mana empat harakat? Amin. Nah, itu. Atau dua harakat dan empat harakat. Amin. Atau lima harakat pun ada diriwayatkan. Amin. Deh. Atau dibaca qasar. Baca qasar ini A dua harakat, mim pun dua harakat. Contoh, amin, itu dua harakat. Yang salah, amin, itu tak ada. Tapi ada imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Terkejut kamu. Mana ada amin gitu. Paling pendek dua harakat A dan paling pendek min. Ma'arik disukun. Amin. Itu pendek. Panjang. Amin. Ne? Jangan sa'du.